Menempati nama pemain yang berkarir di Liga Norwegia bersama Viking FC, dia bisa dipasang di berbagai posisi. Coach Sintayong. PSSI mengisyaratkan timnas Indonesia akan melawan Argentina di FIFA Matchday pada Juni mendatang. Namun, keputusan pastinya masih dalam upaya koordinasi. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali ketika ditanya media terkait update Kongres FIFA di Rwanda, Afrika pada hari Kamis 16 Maret 2023. Ex-Menpora RI itu menyebut kemungkinan itu sedang diupayakan agar terwujud. Namun, Komisaris Bank Mandiri itu mengatakan untuk lebih lengkap informasi tersebut menunggu kedatangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Termasuk terkait waktu pelaksanaan FIFA Matchday selanjutnya. Sebelumnya, setelah menentukan FIFA Matchday pada Maret ini, Erick juga mengharapkan PSSI mulai mencari dan bernegosiasi dengan calon lawan potensial FIFA Matchday pada Juni dan November mendatang.